Di era digitalisasi, bukan hanya membawa pengaruh yang positif bagi generasi muda, namun juga membawa pengaruh yang negatif. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menggalakkan gerakan membaca mulai dari kalangan anak usia dini bertempat di Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Ketua TPPKK Sumatera Barat, Harneli Mahyeldi, melaunching gerakan membaca tingkat nasional di Sumatera Barat. Ketua TPPKK Kota Padang, Geni Hendri Septa, pemerintah Kota Padang melalui gerakan PKK siap mendukung gerakan membaca di Kota Padang, ditambahkan Geni, untuk mendukung hal itu, berbagai program yang telah dibuat, seperti gerakan membaca selama 30 menit. Geni menghimbau kepada orang tua dan para pendidik untuk meluangkan waktu selama 30 menit dalam satu hari mendampingi anak-anaknya untuk membaca, karena dengan membaca dapat menambah wawasan dan menghindari dari ketergantungan terhadap gadget. Menurut Ketua TPPKK Sumatera Barat, Harneli Mahyeldi, kesadaran membaca harus dibentuk sejak anak usia dini. Dengan gemar membaca dapat menambah wawasan dan ilmu bagi anak-anak. Dengan ditumbuh kembangkannya minat membaca terhadap anak, dapat melepaskan anak tersebut dari pengaruh gadget serta tontonan-tontonan yang dapat merusak. Selain itu, dengan membaca dapat menjauhkan anak-anak dari pengaruh radiasi yang dapat merusak saraf. Sehingga ke depan, dengan adanya gerakan membaca sejak dini, sangat banyak manfaat bagi generasi muda dan anak tentunya ke depan. Sumatera Barat, tingkat Sumatera Barat dan Kota Padang ya. Kita memang kembali ya, seperti tadi sudah sampaikan oleh Ibu Nino ya, ketua pusat ya. Bahwasanya kita Indonesia tingkat literasinya 60. Urutan 67 ya, sangat rendah sekali. Memang kita kembali ya, bagaimana dari anak usia dinilah ya, bagaimana mereka mencintai untuk membaca gitu. Karena memang wawasan-wawasan ilmu banyak ya ada pada buku ya. Karena memang kalau tontonan-tontonan yang di media-media seperti di HP Android dan lain sebagainya, itu banyak tontonan, bahkan banyak tontonan-tontonan yang merusak. Era globalisasi, era digitalisasi, maka tentunya banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif, juga pengaruh-pengaruh positif. Nah, arah pengaruh positifnya itu adalah kita mengarahkan gerakan untuk membaca ini, bagaimana kita bisa memilah dan memilih apa yang terbaik buat anak-anak kita di dalam segala hidupnya. Melalui gerakan membaca ini, nanti pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu yang bermanfaat itu bisa terus dikembangkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.